Allah, motor sudah kotor. Oh, pagi tadi hujan. Hujan tak lepas pun, hujan style. Semua tak syok aku tengok kotor-kotor ni. Okey, apa-apa pun, mencintai tidak semestinya memiliki. Itu dia ayat. Mencintai Z8 tidak semestinya hampa kena memiliki Z8. Jom kita layan. Okey, itu adalah satu tajuk lagu. Sebenarnya bukan tajuk lagu, itu satu kata-kata daripada tajuk lagu yang dinyanyikan oleh sebenarnya aku punya subscriber lah. Okay, YouTube ni Farid Nayan. So, kena mention juga nama dia dalam ni. Artis yang berasal dari Jitra Kedah. Dalam video klip tu, dia ride motor Z8. Sebab tu aku pun terpanggil untuk masukkan video klip tu sikit dalam ni. Dan kepada hampa yang baru dalam channel ni, boleh dengar lagu dia, lagu Jiwang Siut. Jiwang ni kira macam jiwang zaman 90-an lah ni. Dia punya melodi dan lagu dia tu, dasar aku tajuk dia lah Aku Maku. Ya, Aku Maku. Dalam tu juga ada seorang student aku lah. Student aku, Lamborghini. Bila aku tengok video tu, Video klip tu, Aku Maku tu, mula aku nak dengar dia punya lagu. Tapi bila aku perasan, awet yang dalam video tu ialah student aku lah. Aku ajar dia projek. Nama dia Putri lah. Nama penuh lah, tak boleh beritahu lah. Orang Jitra. So betul lah tu, dia ambil model-model yang daripada tempat asal Jitra kan. Betul lah tu, dah kenal lah tu. Sebenarnya tengah hari ni aku tak tahu nak cakap apa sangat pun vlog ni. So kita layan je lah. Dah layan kereta ni tengok. Lamborghini ni. Ni Aventador lah. Ke Gallardo. Puai bang. Hijau weh, hijau. Apa tu, kalipo dia hijau. Sempoi gila. Tak dan lah. Aku harap-harap Lamborghini tu dan lah masuk dari sebelah kiri. Dia akan cari highway eh. Nah, tunggu dia tengok. Try power dengan dia tengok. Hijau oi, memang rare lah hijau tu. Lepas kalau tak ada side mirror bertemu side mirror, maksudnya telinga side mirror tu bertemu dengan side mirror di sebelah kiri kereta dia kan. Okey, kalau macam ada jarak tak apalah, lepas lah. So, kalau kereta hampa, kalau ni dia pesanan lah kepada driver-driver kenderaan kan. Kalau macam ni, kalau macam hampa duduk kat traffic light ni, kalau boleh bagi ruang dekat motosikal lah. Side mirror hampa jangan duduk selari dengan side mirror kereta sebelah. Kalau boleh tu ke depan sikit ataupun ke belakang sikit lah. Sebab apa, motor ni dia bila menceloh tang side mirror kiri kanan tu lah yang dia akan sangkut. So, kalau boleh apa,
lah depan sikit kan, bagi ruang dengan selari dengan kereta di sebelah. Berita yang kemalangan Z800 eh. Z8 accident. So kalau accident tu memang selalunya dia bagi kesan yang teruk lah kepada rider. Sejak 2 minggu kebelakangan ni ada satu kes, dua kes, kes semua kemalangan yang berkaitan dengan Z8 ni. Semuanya maut lah. Aduh. Yang pertama tu konvoi ke Jesaru Bike Week, rider daripada Terengganu. Okay, selepas tu ada berita yang Manjung Bike Week, okay, masuk longkang tu satu. Oh, yang terbaru ni dalam minggu ni, yang baru sangat dalam 2 hari lepas, aku ingat semalam, yang di Ipoh tu, okay, depan hotel Symphony Suite tu, aku pernah lah check-in kat Symphony Suite tu. Ada khusus sekali tu dulu. Pun yang tu meninggal juga. So hati-hati lah kepada rider-rider Z8, kepada yang baru ambil motor. Okay, biasakan dulu dengan handling dia semua ni. Biasakan dengan throttle. Okay, jangan ni nasihat aku lah, nasihat aku tuan, pandangan aku, pesanan aku lah. Naik motor besar ni, terutamanya Z8 ni, dia tak boleh kena kabut tau. Tak boleh kalut, dia kena tenang, relax. Jadi kalau apa-apa berlaku, contohnya kita punya mind kita set, pemikiran kita nak tukar lane ataupun nak belok, nak simpang, nak patah balik apa semua tu, kau boleh kena hati-hati kat situ lah. Tak boleh kalut. Sebab kita ni bila kita bawa motor besar macam ni, kita dah tahu dah kita punya risiko kita macam mana. Once kita dah duduk atas motor, kita dah start, kita dah jalan. So, risiko tu memang paling tinggi berbanding dengan motor kecil. Walaupun lah kita katakan kemalangan tu akan terjadi dekat mana-mana pun, tapi motor besar ni dia ada lebih sikit lah risiko dia untuk mendapat kemalangan. So, hati-hati lah semua. Kalau sepatutnya kita gunakan gear-gear tertentu, helmet, jacket, glove, shoes. Sepatutnya yang kita pakai tu kita pakai. Kadang-kadang bila kita dah pakai semua tu pun, kalau kemalangan tu terlalu impactnya teruk pun, kita parah juga kan. Tapi biasakan lah, biasakan. Kalau aku pun sepatutnya tak boleh pakai macam ni kan. Tapi itulah, kadang-kadang kita kena peringat. Bila kita pakai macam ni, semua ada glove, helmet, jaket tak ada. So kita tahu lah, kita tahu limit kita macam mana. Jagalah kita punya speed tu. Okay, jangan terlalu laju. Nak digan apa, sebab hang pakai macam ni je kan, tak cukup gears. Apa-apa pun, hang pengalaman ke, hang lama bawa motor ke, hang baru ke, siapa-siapa pun dah, bila duduk atas jalan raya ni, dia akan terdedah kepada kemalangan tu. Dia tak tahu, kalau kita tak jatuh, kita langgar orang, orang yang langgar kita. So semua kena peringat, keluar rumah, start motor, bawa. Sebab tu aku kadang-kadang, kalau orang perasan, aku akan, kepala aku ni akan bergerak-gerak dalam kamera, dalam video tu kan. Macam ni, macam ni, macam ni kan.
Sebab setiap masa aku kan pandang cermin tau, side mirror. Aku kan tengok side mirror. Tambahlah motor kecil. Kalau aku tengok motor kecil, aku buat vlog tu, aku akan tengok aku punya video. Kadang-kadang aku pusing sana, kanan kiri kan. Sebab aku selalu pandang side mirror. So kita nak tengok siapa ada di belakang kita. Aku macam tu. Aku cukup risau lah kalau ada kereta daripada belakang langgar kita kan. Okay, sebab di depan ni kita boleh tengok. So kepada rider Z8, side mirror hampa kena pakai lah. Jangan buang. Bahaya weh, bahaya. Memang bahaya. Memanglah ranggi tak ada side mirror. Tapi hampa nak macam mana? Nak ranggi ke? Nak bahaya. Pakai lah side mirror tu. Nampak kereta apa main ke belakang, lori besar ke. Kadang-kadang tayar lori bergolek ke belakang kita kan. Kita tahu atas highway tiba-tiba lori tu potong kita, tayar dia tertinggal belakang, bergolek-golek-golek kena belakang. Okey, aku nak cakap ni dulu video ni. Kepada Farid Nayan, semoga maju jaya di atas kerjaya anda sebagai seorang penyanyi. Harap boleh terus berjaya lagi lah, masuk ke TV kan. Kami menunggu lah. Mungkin ada lagu baru nak bagi kawan-kawan lain menyanyi ke. Okay guys, jangan lupa like, komen, share. Dan macam biasa guys, subscribe guys. Jangan lupa subscribe guys. Terima kasih, jumpa lagi. Bye bye, layan-layan dulu. Night sky.